kita sama-sama tahu ya, sudah cukup lama taman mini ini tidak dilakukan revitalisasi. Oleh karenanya kemudian pemerintah melalui Perpres mengambil kembali pengelolaan taman mini. Dan atas pengambil alihan tersebut, kemudian Kementerian Sekretariat Negara melakukan KSP dengan TWC sebagai BUMN. Ya, kami kemudian ditunjuk sejak 1 Juli 2021 menjadi pengelola Taman Mini Indonesia Indah.